kami berdiri di hadapan tahtamu. Roh Allah telah melingkupi kami, membawa kami naik lebih. Kami berdiri di hadapan tahta-Mu. Roh Allah telah melingkupi kami, membawa kami naik lebih tinggi. Puncak gunung kudus-Mu, Tuhan. Ke puncak gunung kudus-Mu, Tuhan. Ku bersorak puji Tuhan, ku bermazmur haleluya. Semakin naik lebih tinggi, sebab Engkaulah Allah, Allah Israel, bertahta di gunung kudus-Mu, Tuhan.
di gunung kudusmu, Tuhan. Bertata di gunung kudusmu, Tuhan. Bertata di gunung kudusmu, Tuhan. Sesuai dengan visi daripada gereja kita BICC untuk menjadi dampak, maka gereja kita juga sudah membuat satu wadah yang bergerak di dalam bidang kesehatan, yaitu BICC Health Center. Dan utama sekali di dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang semakin merebak ini, kita dari BICC Health Center bertujuan untuk bisa menjadi bagian dan dalam membantu dan mendampingi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin anggota keluarga Bapak Ibu Saudara ataupun kenalan atau sangat familiar dari Bapak Ibu Saudara yang mengidap ataupun terkena kepada penyakit COVID-19, dan Bapak Ibu Saudara kebingungan atau tidak memiliki akses untuk melakukan sesuatu atau membantu daripada orang yang terkena itu, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kepada kami. Kami juga menyediakan juga pembantuan, pendampingan kepada ke rumah sakit ataupun juga konsultasi-konsultasi yang berkaitan dengan COVID-19. Dan juga kami juga menyediakan bantuan jikalau Bapak Ibu Saudara juga membutuhkan donor plasma darah daripada COVID-19, kami juga sudah memiliki beberapa database yang berkaitan untuk bisa membantu daripada donor plasma tersebut. Bapak Ibu Saudara jangan ragu, Bapak Ibu Saudara jangan malu ataupun khawatir, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi hotline number kami dan berbicara kepada tim kami apa yang dapat kami bantu. BHC bersama Anda, tetap sehat, semangat, dan menjadi berkat. Hai family, welcome home. Senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali di minggu yang luar biasa ini. Minggu pertama di bulan Februari, dan tentu saja kami percaya setiap saudara dalam keadaan sehat dan tetap dalam kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya Yusak, dan berikut adalah berita selama sepekan. Bersama dengan seluruh PPG, leaders, master, dan seluruh HCF, HCS, dan seluruh staff GSJ, BICC, serta jemaat Tuhan, pada hari Sabtu kemarin, gereja Tuhan telah mengadakan Morning with Jesus secara virtual. Saudara tidak akan pernah bisa stop yang namanya tantangan. Hari ini ada tantangan A, besok 2 minggu lagi ada tantangan B, bulan depan akan ada tantangan C, dan itu nggak akan habis-habisnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara tidak akan pernah bisa bernapas, oh kayaknya hari ini nggak ada tantangannya. Tidak, saudara-saudara, tantangan selalu ada. Jadi apa yang jadi fokus kita? Jangan fokus kepada problem, jangan fokus kepada kerikil-kerikil di depan kita. Tapi pikirkan kreativitas, inovasi. Di dalam kondisi ini, apa yang saya bisa lakukan? Tetap Injil tetap bisa diberitakan, makanan rohani tetap bisa disediakan di gereja Tuhan. Sehingga jemaat atau customer datang, dia tetap diberkati Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara sekalian. Info seputar gereja. Kegiatan menara doa yang biasanya dilakukan secara on-site ataupun tatap muka di rumah Tuhan untuk sementara waktu ditiadakan sampai dengan tanggal 11 Februari 2022. Dan kegiatan menara doa yang dilakukan secara on-site ataupun tatap muka akan kembali diadakan pada hari Senin 14 Februari 2022 pada jam yang sama. Ibadah menara doa ini dapat Anda lakukan secara online ataupun live streaming melalui YouTube channel GSJA BICC pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18.50 malam. Ibadah anak BICC Kid untuk sementara waktu juga ditiadakan secara onsite ataupun tatap muka, dan akan kembali dimulai pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 pada pukul 11 siang. Setiap anak masih bisa mengikuti ibadah secara online,
pada pukul 8.30 untuk kelas kecil dan pada pukul 9.15 untuk kelas besar. Ibadah teens yang biasanya diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang untuk sementara waktu digabung bersamaan dengan ibadah youth GSJA BICC sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 dan akan diadakan secara normal kembali pada tanggal 20 Februari 2022. Dan untuk ibadah Minggu di GSJA BICC dan satelit Pancaran Berkat tetap diadakan seperti biasanya pada jam yang sama. Info seputar kelas pemuritan. Kelas pemuritan Building My Church yang akan diadakan pada tanggal 9 Februari 2022 akan diundur. Dan begitu juga dengan kelas bimbingan pranikah yang akan diadakan pada tanggal 5 Februari juga diundur. Untuk jadwal selengkapnya akan diinfokan melalui news ataupun sosial media GSJA BICC. Kian BIC News edisi minggu ini, selalu jaga kesehatan Anda dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Have a blessed Sunday and God bless you. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom. Shalom. Saya berharap keadaan saudara baik-baik saja. Amin. Dan apapun saudara keadaan hari-hari ini, kita tetap mau bersyukur sama Tuhan. Yeah. Mari kita akan syukur kita sama Tuhan malam hari ini. Kita mau sembah Tuhan. Amen. Siapkan waktu yang terbaik, siapkan tempat yang terbaik supaya saudara tidak terganggu untuk saudara datang menyembah kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sama Tuhan. Mari kita akan syukurmu saudara. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, kami berterima kasih kami Tuhan. Oh, datang ke hadiratmu Bapa. Kami berterima kasih. Persembahkan kami berterima kasih Tuhan, Rasul layak kami pun.
Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami sembah. Berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih Bapa, bersyukur selalu. Mari naikkan syukurmu sama Tuhan, kita sembah Tuhan. Yesus kami menyembah. Sungguh lagi ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal,
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kalau hari ini saudara, malam hari ini kau mulai meragukan janji Tuhan. Dimanapun kau berada, engkau sedang mengendari motor, mobil, di rumah, dimanapun kau berada. Amen. Kalau hari ini kau mulai ragu sama janji Tuhan, karena kondisi dan situasi, karena sebuah penyakit yang tidak kunjung sembuh, hari ini Tuhan ingin berbicara, pegang janji Tuhan. Amen. Karena janji Tuhan, amen. Ya dan amin. Yes. Kalau engkau orangnya dimanapun kau berada, angkat tanganmu, katakan, ku percaya. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Karena kau Tuhan yang setia, kau Tuhan yang setia. Haleluya. Percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Amin. Menepati janji-janji-Mu. Amin. Oh, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Janji-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan, katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terus pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu Tuhan. Dan janji-Mu seperti fajar pagi hari. Tiada pernah terlambat bersinar.
dengar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Hari ini saudara, sebelum kita berdoa, mari kita tetapkan hati kita bahwa apapun kondisi kita, apapun situasi yang terjadi, tetap pegang janji Tuhan. Saya tidak tahu kerohanian saudara hari-hari ini, tapi hari ini Tuhan berbicara sama saya tentang sebuah janji dan membawakan sebuah lagu tentang janji, di mana saudara harus tetap pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk kehidupan saudara semua, dimanapun saudara berada. Kalau hari ini saudara mulai goyah iman saudara, biarkan lagu ini boleh menjadi kekuatan kembali, bahwa janji Tuhan akan selalu tepat untuk kehidupan saudara, dimanapun saudara berada. Sebelum berdoa, yang terakhir, angkat kedua tanganmu dimanapun kau berada. Biar Tuhan malam hari ini akan menjamah saudara, pribadi lepas pribadi. Katakan janjimu. Janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Yang terakhir katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Amin Tuhan. Yes. Haleluya Bapa. Urabasi karabalaba. Urabasi karabalabalaba. Haleluya. Yesus.
hamba Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Bapa. Cintamu yang kekal Tuhan. Kasih Bapa, Engkau sudah membawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Iya Tuhan. Untuk terus intim kepadamu Bapa, untuk terus dekat kepadamu Bapa. Kami rasakan hadiratmu Tuhan, lawatanmu Bapa, cintamu yang kekal Tuhan, janjimu yang tidak pernah terlambat Bapa, selalu tepat pada waktunya Tuhan. Engkau yang selalu menopang Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak Tuhan. Iya Tuhan. Karena tangan kananmu Bapa yang selalu menopang, yang menguatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh terus bangkit Bapa, terus berjalan bersamamu Tuhan. Oh Jesus, bawa kami terus Tuhan. Kami mau datang kepada sungaimu Bapa. Ya Jesus. Oh Jesus, haleluya, haleluya Bapa. Bapa di dalam surga, terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Bapa di dalam puji-puji dan penyembahan ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau disenangkan Tuhan. Engkau disenangkan Bapa melalui puji-puji dan penyembahan ini Tuhan. Sehingga menjadi dupa yang harum di hadapanmu Bapa. Tuhan ajar kami senantiasa Tuhan. Kau bimbing kami terus, Kau bawa kami Bapa untuk mendekat, mendekat kepadamu Tuhan. Sehingga kami bisa kuat Tuhan. Dalam situasi sekarang ini Bapak,
Kami percaya kepada-Mu Tuhan, Allah yang selalu memimpin, Allah yang selalu berjalan di depan kami Bapa, yes. Membawa kami untuk lebih dekat lagi Tuhan, yes. Bersekutu kepada-Mu Bapa, yes. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, kami satukan hati kami Bapa, oh Jesus, untuk Bapak Ibu yang di rumah dimanapun, yang sedang mengikuti menara doa ini Tuhan, Engkau jamah Bapak, yes, Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati bangsa kami Tuhan, yes. Bangsa Indonesia, bangsa yang besar Bapak, yeah. Biar COVID-19 ini Bapak cepat berakhir, yes. Tuhan, cepat berlalu Bapak, yeah, tidak Tuhan. Ada lagi varian-varian yang baru Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, yeah, Tuhan, Tuhan, Kau tolong Bapak, mampukan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia boleh keluar, yeah. Tuhan, dari segala permasalahan Bapak, karena kami percaya Engkau yang menguatkan Tuhan, Engkau yang memberkatinya Bapa. Oh Jesus, Kau berikan hikmat-Mu kepada pemimpin bangsa ini Tuhan, kepada wakil menteri semua jajarannya Bapa, semua pejabat-pejabat negara Bapa. Ya Tuhan, sehingga terus ada dalam kebenaran-kebenaran-Mu Bapa, untuk membawa bangsa ini lebih maju lagi ke depannya, Tuhan. Kami percaya Bapa, ada tuayan Bapa. Ada tuayan yang banyak Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, untuk lebih lagi mendekat kepada-Mu Bapa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Urabasikarabalabalaba. Kau berkati Bapa. Kau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang memegang kendali atas bangsa ini, Tuhan. Engkau yang berdaulat atas bangsa ini, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kau berkati terus presiden kami, Bapak. Bersama wakil semua jajarannya kesehatannya, Bapak. Hikmat-Mu senantiasa Kau curahkan, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jauhkan, Bapak, dari segala orang-orang yang mau memecah belah, Bapak. Dari segala apapun bentuknya, Tuhan. Oh Jesus, biar bangsa ini bersatu Tuhan, bangkit Bapak, diberkati oleh Engkau dari Sabang sampai Merauke Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami percaya Bapak kuasa-Mu Tuhan, atas bangsa ini Tuhan, terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapak, mulialah nama-Mu Tuhan. Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu Bapa, gereja BICC Tuhan. Terus Tuhan pakai Bapa. Terus Tuhan pakai semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Oh Jesus, kami percaya pengurapan-Mu Bapa. Turun atas gereja-Mu Tuhan. Atas hamba-hamba-Mu Bapa, sehingga ada kebersamaan, ada kesatuan yang kuat Tuhan. Untuk membangun kerajaan-Mu Bapa. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Dijauhkan Tuhan, kami tolak Bapa segala roh perpecahan Bapa, segala adu domba, segala perselisihan apapun Tuhan, yang tidak berkenan kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dari hati yang paling dalam Bapa, Engkau menjamahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sehingga gereja-Mu diberkati terus Tuhan. Berdampak Bapa untuk banyak jiwa-jiwa Tuhan, sehingga boleh datang berundur jiwa-jiwa datang kepada-Mu Bapa. Kau pakai semua hamba-hamba-Mu. Ya Jesus, haleluya. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan. Kau berkati semua Bapak, dari Bapak Gembala Sidang, dan keluarganya Bapak, Master Pelaksana Harian, Pak Daniel pribadi, beserta keluarganya Tuhan, semua hamba-hambamu Bapak, yang sudah menjalani bagianmu Tuhan. Kau berkati dengan berkat-berkatmu Bapak, sehingga ada kesejahteraan Bapak. Ada damai, ada sukacita senantiasa Tuhan. Tuhan. Kau berkati Bapak. Berkati kami, dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak. Mulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama kami Tuhan berdoa Yesus. Tuhan dan mengucap Tuhan syukur. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya. Mari saudara kita sembah Tuhan sekali lagi. Biarkan Jesus. Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Kita sembah Tuhan sekali lagi. Berbicara Kau Roh Kudus dimanapun Kau berada.
Malam hari ini kami ingin membebaskan, buka hati kami selebar-lebarnya untuk Kau bekerja malam hari ini. Kuatkan hati kami Tuhan di tengah badai yang tidak menentu, untuk kami bisa masuk ke dalam dimensi Tuhan yang lebih baru, membuat kami semakin bertumbuh bersama dengan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Oh, Enaramaya Raso. Sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Sembah Dia. Ku percaya akan janjimu, tak sedetikpun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Katakan ku percaya.
Ku percaya akan janjimu. Amin. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Ku percaya, ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Mari angkat tanganmu, katakan ku percaya. Haleluya Tuhan. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu, amin, tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu. Sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenap. Katakan yang terakhir, ku percaya. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Mari angkat tanganmu jemaat Tuhan. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Apapun pergumulanmu Tuhan ada. Tuhan ada dan melihat pergumulan.
Tuhan takkan tinggal diam. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan. Dengan lembut saja katakan Tuhan ada. Saudara, pegang janji Tuhan. Iya, Tuhan. Apapun pergumulan saudara, Tuhan ada dan Tuhan melihat. Iya. Setiap problem, setiap masalah iya. yang saudara iya. alami. Kalau kau enggak orangnya dimanapun kau berada, mari angkat tanganmu dan taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat pujian ini dengan lembut saja dengan segenap hati sebagai tanda bahwa kita melihat. Bahwa Tuhan Amen. Campur tangan Amen. Untuk setiap persoalan yes, yang kita hadapi. Yeah. Kalau engkau orangnya dimanapun kau berada, angkat tangan, taruh tangan kirimu di dada. Katakan Tuhan ada dan melihat. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Oh, Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi.
tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Tak dibiarkan. Ku tak dibiarkan sendiri. Oh, haleluya Tuhan. Selalu melihat segala yang terjadi dalam hidup kami. Kau Allah yang setia. Tiada seperti kau. Bapa surgawi yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang terus memeliharakan kehidupan kami. Terus Engkau bawa hidup kami Tuhan untuk semakin hari semakin bergantung penuh kepada Tuhan. Kami boleh semakin melihat ada penggenapan daripada janji-janji Tuhan yang Engkau nyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami, kami boleh selalu mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Engkau urapi kami, Engkau tolong kami Tuhan. Supaya apa yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Boleh menjadi rema yang baru bagi kami. Dan itu akan memperkuat iman kami kepada Tuhan lebih lagi Tuhan. Urapi kami Tuhan dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk jadi berkat-Mu pada malam hari ini. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja Tuhan membawa kepada kita semua jemaat Tuhan untuk kita boleh tidak putus-putusnya belajar. Dalam bulan ini kita sudah belajar beberapa hal penting yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan hari ini kita akan juga belajar tentang hal yang lain yang juga sangat penting Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang hukum-hukum Tuhan. Bagaimana Tuhan dalam firman-Nya menuliskan ada hukum-hukum Tuhan yang harus kita pelajari, yang harus kita cermati baik-baik, yang harus kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Saudara, Mazmur 119 ayat 105 katakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa di mana firman Tuhan ini ditulis, belum ada listrik, belum ada lampu. Penerangan masih sangat-sangat minim sekali Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ada orang yang kebetulan harus melakukan perjalanan pada malam hari, dengan berjalan kaki, maka biasanya pada zaman dahulu, pada zaman itu, di ujung sepatunya itu akan ada seperti nyala api kecil Bapak Ibu Saudara. Dan nyala api kecil itulah yang akan menerangi orang itu sementara berjalan pada malam hari, sehingga dia tidak tersesat, dia tidak tersandung, dan dia bisa sampai kepada tujuannya. Saudara, Daud mengatakan bahwa firman Tuhan
adalah pelita bagi kakinya. Bagaimana firman Tuhan itu menjagai hidupnya, menolong hidupnya, menghantar hidupnya kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga setiap jalan hidupnya tidak menjadi gelap, Bapak Ibu Saudara. Tetapi terang adanya. Dan itulah yang membuat Daud suka akan firman daripada Tuhan. Daud suka akan hukum-hukumnya yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar sedikit tentang yang namanya Alkitab, ya, Alkitab itu dulu dalam bentuk buku, tapi sekarang dalam bentuk, ya, sudah dalam bentuk digital, ya, ada di handphone, ada di iPad, ada di komputer, dan seterusnya. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, izinkan saya pada malam hari ini menjelaskan dengan singkat. Alkitab yang kita punya, Alkitab yang kita bawa-bawa, Alkitab yang kita baca setiap hari, Alkitab yang kita percayai bahwa itu adalah firman daripada Tuhan, adalah satu buku yang sangat unik Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Karena Alkitab ditulis oleh lebih dari 30 orang, tetapi kurang dari 40 orang Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang ini tidak saling kenal satu dengan yang lain, dan latar belakang yang sangat berbeda. Ada orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi, tapi juga ada orang yang punya kedudukan dari kelas yang rendah. Ada pejabat, ada orang kaya, tapi juga ada orang yang biasa. Ada orang terpelajar, tapi juga ada orang yang biasa. Saudara-saudara, Alkitab ini dituliskan oleh kurang lebih 30-an orang dan dengan latar belakang yang sangat berbeda. Dan ditulis juga dalam satu jangka waktu yang cukup panjang. Kurang lebih 1.500 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang-orang menuliskan ya sampai terbentuknya Alkitab ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa setiap orang yang menuliskan Alkitab ini dengan orang yang berbeda, dengan jangka waktu yang panjang, mereka mengalami satu pengalaman yang sama, yaitu mereka diilhami oleh Allah sendiri. Mereka dituntun untuk mereka boleh menuliskan apa yang Allah mau mereka tuliskan. Mereka dikuasai oleh Tuhan sehingga mereka bisa menuliskan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang itu sudah menulis, mereka kan dari jangka waktu yang panjang. Itu sebabnya tulisan-tulisan mereka tersebar. Dan dulu juga belum ada buku. Jadi mereka tuliskan dalam bentuk lembaran-lembaran, surat-surat kayu, perkamen. Jadi saudara, ketika mereka sudah tulis, kadang itu suka ditaruh di mana atau diberikan kepada siapa. Jadi akhirnya tulisan-tulisan itu ya tersebar Bapak Ibu Saudara. Dan ketika pada abad-abad permulaan, bapak-bapak gereja berusaha untuk mengumpulkan, ya menjadikan satu Bapak Ibu Saudara, disusun sedemikian rupa, diteliti, seteliti-telitinya, secermat-cermatnya, maka baru jadi Alkitab seperti buku yang kita pegang sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, dan seterusnya. Perjanjian lama ada 39, dan kemudian perjanjian baru dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, dan seterusnya ada 27. Jadi jumlahnya ada 66. Kenapa buku ini ada di sini, penempatan di sini, itu karena ada bapak-bapak gereja, Bapak Ibu Saudara, yang sudah meneliti, sudah memikirkan dengan serius, dengan masak-masak, ya, setiap penempatan daripada buku-buku itu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga adalah buku, ya, yang banyak kali dibakar. Ya, tapi herannya, walaupun Alkitab buku yang banyak kali dibakar, tapi Alkitab sampai hari ini tetap ada. Kita masih punya Alkitab, baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk
digital seperti yang kita pegang hari-hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab terdiri dari dua hal. Pertama, janji Allah. Tadi pemimpin pujian sudah membawa kita untuk pegang kepada janji-janji Allah. Di dalam janji-janji Allah itu ada keselamatan, ada kesembuhan, ada penyertaan, ada kemenangan, ada kepastian akan masa depan, bahkan sampai masuk ke surga. Tetapi saudara-saudara, bukan hanya ada janji Allah, bukan hanya ada janji Tuhan di dalam Alkitab ini. Dalam Alkitab juga ada perintah. Perintahnya juga dibagi dua bagian, yaitu ada perintah untuk tidak dilakukan dan ada perintah yang harus dilakukan. Ada larangan, jangan begini, jangan begitu. Tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Tetapi juga ada perintah di mana orang harus melakukannya. Lakukan ini, lakukan itu, harus begini dan harus begitu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kepada Alkitab yang seperti ini, ya, saya sangat-sangat kagum, Bapak, Ibu, Saudara. Mengapa? Karena Alkitab yang adalah firman Tuhan, dalam Ibrani 4 ayat 12 katakan begini, sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa firman Tuhan itu hidup? Kenapa firman Tuhan itu kuat? Kenapa firman Tuhan itu lebih tajam? Karena firman Tuhan itu, dia bisa berbicara. Walaupun huruf-hurufnya adalah huruf-huruf yang mati, tapi kuasa daripada firman itu sanggup berbicara kepada kehidupan kita sekalian. Ketika kita buka hati, firman Tuhan itu akan berbicara untuk hidup kita masing-masing. Dan ketika firman Tuhan itu berbicara, dia akan berbicara dengan sangat kuat sampai kita tidak tahan, Bapak, Ibu, Saudara. Dan dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Dalam terjemahan firman Tuhan ayat yang hidup, katakan begini, sebab apapun yang dikatakan Allah kepada kita, selalu dengan kuasa yang hidup. Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam, yang dapat dengan cepat menembusi pikiran dan keinginan kita yang paling dalam, sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan bukan hanya untuk satu dua orang, tapi firman Tuhan untuk kita semua. Kenapa? Karena dia sanggup berbicara untuk setiap kehidupan kita. Dan dia menembus, kata firman Tuhan, dia menembus sampai kepada pikiran dan keinginan kita yang paling dalam, Bapak, Ibu, Saudara. Secara khusus kita belajar tentang yang namanya hukum Taurat, Bapak, Ibu, Saudara. Hukum Taurat adalah perintah Tuhan yang dituliskan di awal ketika bangsa Israel mengalami pembebasan dari tempat penjajahan, di mana 450 tahun mereka mengalami hidup dalam penjajahan di negeri Mesir. Kemudian Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan mereka, untuk membawa mereka keluar dari Mesir, kemudian berjalan di padang belantara, dan kemudian akan masuk ke tanah perjanjian. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka di tengah-tengah perjalanan, maka ketika mereka sampai di Gunung Sinai, Tuhan menyuruh kepada Musa dan orang Israel supaya mereka menguduskan dirinya. Seluruh bangsa, bukan hanya Musa, bukan hanya tua-tua, tetapi semua bangsa, mereka harus menguduskan dirinya. Dan mereka tidak boleh mendekat kepada Gunung Sinai, apalagi mereka tidak boleh menjamah, pegang kepada Gunung Sinai. Kenapa? Karena ketika mereka mendekat atau menjamah kepada Gunung Sinai, maka mereka akan mati.
Begitu kuatnya kehadiran Tuhan di Gunung Sinai pada waktu itu, sampai ketika ada orang yang dengan sengaja mau mendekat atau mau menjamah pegang gunung itu, maka orang itu akan mati, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Tuhan perintahkan supaya Musa naik ke Gunung Sinai, dan selama 40 hari, 40 malam, Musa menantikan Tuhan. Dan sementara Musa menantikan Tuhan, dia berdoa dan dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Sampai kemudian Tuhan datang menghampiri kepada Musa dan Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika gunung itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, gunung itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, gunung itu dipenuhi dengan sesuatu yang belum pernah mereka saksikan, Bapak Ibu Saudara. Keluaran 20 ayat 18 katakan begini, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ketika Musa mendapatkan hukum Taurat daripada Tuhan di Gunung Sinai, pada waktu itu orang-orang Israel yang ada di kaki gunung yang sedang menunggu Musa, mereka gemetar, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mereka melihat ada guntur yang mengguntur dengan begitu kuat, ada kilat yang sambung menyambung. Kemudian ada sangkakala dan Gunung Sinai itu di mana Musa sedang menantikan Tuhan untuk mendapatkan hukum Tuhan, gunung itu mengeluarkan asap yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, sampai semua bangsa Israel itu menjadi gemetar. Dan Musa mendapatkan 10 hukum itu. Dan ini bukan hukum yang biasa, tapi ini hukum yang luar biasa. Dalam Ulangan 27 ayat 26 dikatakan begini. Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Ulangan 27 ayat 26, firman Tuhan menuliskan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa bukan hanya sekedar menjadi satu pajangan, tetapi hukum Taurat itu harus menjadi kebiasaan, gaya hidup yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan perbuatan-perbuatan nyata mereka. Yosua 1 ayat 8 katakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua dalam pengalaman hidupnya sampai dia sudah melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang menyertai bangsa Israel sehingga bisa membawa bangsa Israel itu dari tempat perbudakan keluar dari negeri Mesir, berjalan di padang belantara. Yosua melihat dengan matanya sendiri bagaimana pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan, bagaimana mujizat lepas mujizat yang dilakukan oleh Tuhan untuk bangsa Israel, untuk memeliharakan bangsa Israel. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua juga yang akhirnya menggantikan Musa dan dia memimpin orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan apa yang dilakukan oleh Yosua, Bapak Ibu Saudara? Dia katakan kepada bangsa Israel, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan engkau lupa. Karena ini adalah hukum-hukum yang Tuhan berikan
kepada bangsa Israel secara khusus. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah supaya engkau bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, Bapak Ibu Saudara, setiap orang tentu mau perjalanan hidupnya berhasil dan setiap orang tentu mau mengalami keberuntungan dalam hidupnya. Melakukan apapun selalu untung. Melakukan A untung, melakukan B untung, melakukan C untung dan seterusnya. Dan itu tidak lain dan tidak bukan hanya kalau orang-orang itu memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Sehingga hukum Taurat itulah yang menjaga kehidupan mereka. Mari kita lihat secara singkat mengenai hukum Taurat ini. Hukum Taurat dalam Keluaran 20, ya ada 10 yang dituliskan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Sembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan sepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada prinsipnya hukum Taurat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat dan kemudian hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Siapakah Tuhannya dan bagaimana manusia harus menghormati Tuhannya, harus beribadah kepada Tuhannya, harus menghormati Tuhannya. Dan kemudian hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 adalah hukum-hukum yang mengatur relasi hubungan antara manusia dengan manusia-manusia yang lainnya. Dimulai dengan hormatilah ayah dan ibumu, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang sudah melahirkan kita, orang yang sudah memberikan segalanya untuk hidup kita, dan orang-orang yang lain juga. Bagaimana kita harus hidup bersama dengan orang-orang ini? Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa? Ada dua hal. Yang pertama, sebelum mereka mendapatkan hukum Taurat, ya, mereka memang sudah tahu bahwa mereka itu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, oleh karena mereka keturunan daripada Abraham. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sekitar mereka, bangsa-bangsa yang lain adalah bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Bangsa-bangsa yang menyembah kepada ilah-ilah yang lain atau allah-allah yang lain. Khususnya ketika mereka dijajah di Mesir, di mana mereka melihat bahwa bagaimana orang Mesir itu beribadah kepada dewa matahari, menyembah kepada dewa matahari, bagaimana orang Mesir itu menyembah kepada sungai Nil, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat diberikan kepada orang Israel melalui Musa adalah saat di mana Tuhan
membukakan dirinya dan dia mau dikenal oleh manusia. Tidak mungkin dengan kekuatan manusia, dengan kehebatan manusia, manusia bisa mengenal Tuhan. Kecuali kalau Tuhan yang menyatakan dirinya. Kecuali kalau Tuhan yang membuka dirinya. Mengapa? Karena Tuhan itu adalah roh, Bapak Ibu Saudara. Allah itu adalah roh, tidak berwujud, tidak berbadan, tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh. Tetapi dia hidup, dia mempunyai kepribadian, dia ada dari kekal sampai kekal, Bapak Ibu Saudara. Dan dia tidak diciptakan, Bapak Ibu Saudara. Dan Allah juga punya sifat yang luar biasa. Dia maha hadir, dia hadir di tempat ini. Saya ada di gereja, Allah hadir di gereja, Bapak Ibu Saudara ada di rumah-rumah, Allah juga yang sama, hadir di rumah-rumah. Dia maha kuasa. Kalau Allah bisa menolong saya dengan masalah saya, maka Allah yang sama juga bisa menolong kepada Bapak Ibu Saudara dengan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dia maha tahu. Puji Tuhan, dia maha tahu apapun yang kita alami, yang orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia Allah yang maha tahu, dan dia Allah yang tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, dia tetap Allah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, hukum Taurat diberikan supaya orang Israel semakin mengenal siapa Tuhannya. Dan ketika mereka semakin mengenal Tuhannya, mereka semakin dekat beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Mereka tidak lagi terpikat dengan ilah-ilah yang lain. Mereka tidak lagi tergoda dengan ilah-ilah yang lain. Tetapi mereka tetap hatinya, hidupnya beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama, maksud daripada tujuan hukum Taurat. Dan yang kedua, supaya bangsa Israel yang sudah menerima hukum Taurat itu mempunyai cara hidup yang berbeda, mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda, mempunyai gaya hidup yang berbeda. Mengapa? Karena Tuhan membuat aturan-aturan dalam hukum Taurat itu, perintah-perintah, apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang Israel dan apa yang boleh dilakukan oleh orang Israel. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hukum yang kelima sampai dengan hukum yang kesepuluh adalah hukum yang mengatur relasi hubungan antara manusia dengan manusia-manusia yang lainnya. Dan melalui hukum Taurat ini, Allah ingin membuat perbedaan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang Israel ini bisa menjadi bangsa percontohannya Tuhan yang melakukan perintah Tuhan yang berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, di sekeliling mereka yang tidak mengenal kepada Tuhan. Bagaimana bangsa Israel mempunyai gaya hidup, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan orang-orang bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal kepada Allah. Supaya bangsa Israel menjadi contoh bagaimana orang melakukan yang baik sesuai dengan apa yang Allah mau untuk mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, ada dua hal penting yang perlu dicampkan, yaitu supaya bangsa Israel semakin mengenal kepada Tuhannya. Supaya bangsa Israel semakin sungguh-sungguh beribadah, takut, hormat, respek kepada Tuhannya.
Dan yang kedua, supaya bangsa Israel mempunyai gaya hidup dalam hubungan dengan manusia-manusia yang lainnya, sehingga mereka jadi contoh yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari? Apakah itu hanya khusus untuk orang Israel saja? Kaitannya apa dengan hidup kita? Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di rumah-rumah, dengar. Hukum Taurat bukan hanya untuk bangsa Israel. Memang pada awalnya hukum itu diterima oleh bangsa Israel. Tetapi lewat Yesus Kristus, hukum itu disempurnakan menjadi hukum kasih. Bagaimana 10 hukum Taurat itu diringkas oleh Tuhan Yesus hanya menjadi 2 hukum. Hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukankah Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat menjadi sempurna di dalam hukum kasih? Dan bagaimana kita yang hidup di zaman kasih karunia ini, kita yang hidup oleh karena korban Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita, apakah kita tidak melakukan hukum kasih? Hukum kasih itu tidak meniadakan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Tapi hukum kasih menyempurnakan hukum Taurat dan meringkasnya supaya apa? Supaya Anda dan saya, supaya semua jemaat Tuhan, kita bersama-sama bisa melakukannya dengan baik dan benar. Karena itu, gereja Tuhan, mari kita semakin hari, semakin sungguh mengenal kepada Allah kita. Semakin hari, semakin kita membawa hidup kita dekat kepada Dia. Beribadah dengan sungguh, berdoa dengan sungguh, membaca firman dengan sungguh, melayani dengan sungguh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita melayani, kita tahu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sebabnya kita lebih sungguh-sungguh lagi ketika kita melakukan itu. Dan bukan hanya itu, terhadap sesama, orang-orang yang ada di sekitar kita, kita juga mau melakukan yang terbaik. Dalam hukum Taurat dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jemaat Tuhan, Eko yang masih punya orang tua, tidak ada salahnya kalau Eko memberikan kasihmu kepada orang tua, menghormati orang tua, memeliharakan orang tua. Kenapa? Karena orang tua usianya mungkin tidak terlalu panjang lagi. Ketika masih ada kesempatan untuk engkau bersama dengan orang tua, lakukan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Lakukan yang terbaik. Bahwa engkau mengasihi kepada mereka. Engkau menghormati mereka. Dan engkau mau melakukan yang terbaik juga untuk hidup mereka. Dan juga untuk sesama yang lain. Kasih Kristus kiranya terpancar dari kehidupan kita. Kita bisa melakukan yang terbaik. Ketika ada orang yang berkesusahan, kita bisa menolong kepada mereka. Ketika ada orang yang membutuhkan apapun dari hidup kita. Nasihatkah itu? Tenagakah itu? Kita bisa melakukannya. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Tuhan. Bukan karena oleh kuat dan oleh gagahnya kita. Jadi mari gereja Tuhan, belajar dari hukum Taurat ini. Bagaimana hukum ini diberikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel menjadi contoh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hari ini ketika kita belajar tentang hukum Taurat
yang disempurnakan menjadi hukum kasih, dan ketika kita gereja Tuhan, kita melakukannya, maka kita juga menjadi contoh dan menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Satu pujian yang mengatakan kami adalah gerejamu. Karena apa? Karena Roh Allah tinggal dalam kami. Dan kami berjalan dalam rencanamu untuk memenuhi amanat dari amanat Amen. Agungmu Tuhan. Yes. Kami adalah gerejamu. Roh Allah tinggal dalam kami, berjalan dalam rencanamu, memenuhi amanat agungmu. Kami adalah bait sucimu. Kami adalah bait sucimu, membawa kebenaranmu, berjalan dalam firmanmu, berjalan dalam firmanmu, jadi terang bagi bangsa-bangsa. Oh Yesus, oh Yesus, ku bersyukur selalu. Kuasamu makin nyata sempurna, kau buatku kagum, kau buatku heran, dan ku menang, 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 karena engkau dahsyat dan hebat. Haleluya, gereja Tuhan, engkau dipanggil untuk engkau hidup dekat kepada Tuhan. Gereja Tuhan, engkau dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Amin. Karena itu, dari pelajaran tentang 10 hukum taharat yang disempurnakan dalam perjanjian baru menjadi hukum kasih, biarlah ini menjadi kerinduan dalam setiap hati kita. Untuk kita boleh melakukan seperti yang kerinduan Tuhan. Untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Dan untuk memakai kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Mari gereja Tuhan, persiapkan dirimu untuk Tuhan menjadikan engkau menjadi berkat bagi dunia ini. Kami adalah gerejamu. Kami adalah gerejamu. Roh Allah tinggal dalam kami. Berjalan dalam rencanamu. Memenuhi amanat agungmu. Kami adalah bait sucimu. Kami adalah bait sucimu, membawa kebenaranmu, berjalan dalam firmanmu, jadi terang bagi bangsa-bangsa. Oh Yesus, oh Yesus, kami bersyukur selalu. Kuasamu makin nyata sempurna. Kau buatku kagum, kau buatku heran, dan ku menang, 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 karena engkau dahsyat dan hebat. Oh Yesus, ku bersyukur selalu. Kuasamu semakin nyata sempurna. Kau buat
buatku kagum. Haleluya. Kau buatku heran. Haleluya. Dan ku menang, menang, karena engkau dahsyat dan hebat. Eko akan menjadi generasi Allah yang kudus. Eko akan menjadi generasi Allah yang hebat. Amin. Eko akan menjadi bangkit. Yes. Eko akan menjadi gereja Tuhan yang kuat. Amin. Untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Haleluya, yes. Haleluya, haleluya. Haleluya, generasi hallelujah. Allah yang kudus, haleluya. Generasi Allah Amen. Yang kudus, generasi Allah yang hebat. Bangkitlah gerejamu Tuhan. Generasi Allah yang kudus. Generasi Allah yang kudus. Haleluya. Generasi Allah yang hebat. Bangkitlah sekali lagi gerejamu Allah yang kudus. Generasi Allah yang kudus. Generasi Allah yang hebat. Bangkitlah gerejamu Tuhan. Kebangkitan gerejamu Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus. Ku bersyukur selalu. Kuasamu semakin nyata sempurna. Buatku kagum, kau buatku heran, dan ku menang, 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 karena engkau dahsyat dan hebat. Haleluya, haleluya. Bapak, ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bawalah hidupmu semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan. Amen. Allahmu. Yes. Yang kepadanya engkau beribadah, yang kepadanya engkau berdoa, yang kepadanya engkau baca firman-Nya, dan juga yang kepadanya engkau memberikan hidupmu untuk melayani akan pekerjaan-Nya. Bawalah hidupmu untuk selalu dipenuhi dengan kasih yang daripada Allah, untuk engkau menjadi berkat dimanapun, dimanapun. Dimanapun engkau berada, engkau bisa jadi berkat di rumah, engkau bisa jadi berkat di kantor, engkau bisa jadi berkat di pasar, engkau bisa jadi berkat di sekolah, di kampus, di dunia usaha, atau dimanapun juga. Karena Tuhan mau membuat engkau berbeda. Ada kehidupan Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengar firman daripada pelajaran tentang hukum Taurat. 10 hukum yang Eko berikan kepada orang-orang Israel, bangsa pilihanmu lewat Musa hambamu Tuhan. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan yang engkau nyatakan yes. di balik 10 perintah ini Tuhan. Dan kemudian hukum ini disempurnakan ketika Yesus hadir dalam dunia ini menjadi hukum kasih. Kasihilah Allah dan kasihilah kepada sesama manusia. Tuhan, biarlah gerejamu, gereja BICC ini Tuhan, menjadi gereja yang semakin hari semakin mengasihi kepada Tuhan, yang semakin hari semakin lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Amen. Yang semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, gerejamu, gereja BICC ini menjadi gereja di mana semua umatmu, semua jemaat Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan ya, ini. Haleluya. Beri kekuatan kepada kami Tuhan. Amin. Dalam masa-masa ini Tuhan, kami perlu kuasa Tuhan dinyatakan lebih lagi. Kami perlu campur tangan dan pimpinan Tuhan
untuk setiap kehidupan kami. Terus bawa kami Tuhan, pegang kami, tuntun kami Tuhan, untuk boleh semakin mendekat kepada Tuhan, semakin berjalan di dalam tiap kebenaran-Mu Tuhan, tiap hukum-Mu Tuhan, tiap perintah-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada, dan orang-orang melihat kepada kehidupan kami boleh melihat Kristus, dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dengan semua pergumulan hidup mereka masing-masing Tuhan. Biar kiranya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya jawaban yang nyata. Amin. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Ketika Engkau bekerja, ketika Engkau turun tangan, ketika Engkau melakukan sesuatu dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Dan apapun juga kebutuhan mereka, Engkau yang menolong Tuhan. Haleluya. Engkau yang bukakan jalan sehingga mujizat-mujizat dapat terjadi. Amin. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kami akan serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati hidup kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami Tuhan. Berkati pimpinan daripada gereja kami Tuhan. Om Jo, Tante Beth, Pendeta Daniel pribadi sebagai master pelaksana harian, dan juga semua leader-leader yang lain Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Angkatlah tangan Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini. Tuhan telah menetapkan Engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Diberkatilah Engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi-Mu dan hasil ternak-Mu. Diberkatilah Engkau dalam lumbung-Mu dan segala usaha-Mu. Tuhan akan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepada-Mu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanah-Mu pada masanya. Tuhan akan menjaga nyawa-Mu atas segala kecelakaan dan mara bahaya. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Engkau akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Dengarkanlah perintah Tuhan Allah-Mu. Lakukan dengan setia. Tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Terimalah dengan iman berkat pada malam hari ini. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan tinggal menyertai hidup kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya dan menjemput kepada kita semua. Haleluya. 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 Amin. Hai family, welcome home. Senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali di minggu yang luar biasa ini. Minggu pertama di bulan Februari, dan tentu saja kami percaya setiap saudara dalam keadaan sehat dan tetap dalam kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya Yusak, dan berikut adalah berita selama sepekan. Bersama dengan seluruh PPG, leaders, master, dan seluruh HCF, HCS, dan seluruh staff GSJ, BICC, serta jemaat Tuhan, pada hari Sabtu kemarin, gereja Tuhan telah mengadakan Morning with Jesus secara virtual. Saudara tidak akan pernah bisa stop yang namanya tantangan. Hari ini ada tantangan A, besok 2 minggu lagi ada tantangan B, bulan depan akan ada tantangan C, dan itu gak akan habis-habisnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara tidak akan pernah bisa bernapas, oh kayaknya hari ini gak ada tantangannya. Tidak, saudara-saudara, tantangan selalu ada. Jadi apa yang jadi fokus kita? Jangan fokus kepada problem, jangan fokus kepada kerikil-kerikil di depan kita, tapi pikirkan kreativitas, inovasi di dalam kondisi ini, apa yang saya bisa lakukan. Tetap Injil tetap bisa diberitakan, makanan rohani tetap bisa disediakan di gereja Tuhan, sehingga jemaat atau customer datang, dia tetap diberkati Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara sekalian. Info seputar gereja. Kegiatan menara doa yang biasanya dilakukan secara onsite ataupun tatap muka di rumah Tuhan untuk sementara waktu ditiadakan sampai dengan tanggal 11 Februari 2022. Dan kegiatan menara doa yang dilakukan secara onsite ataupun tatap muka akan kembali diadakan pada hari Senin 14 Februari 2022
pada jam yang sama. Ibadah menara doa ini dapat Anda lakukan secara online ataupun live streaming melalui YouTube channel GSJ BICC pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18.50 malam. Ibadah anak BICC Kid untuk sementara waktu juga ditiadakan secara onsite ataupun tatap muka dan akan kembali dimulai pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022 pada pukul 11 siang. Setiap anak masih bisa mengikuti ibadah secara online pada pukul 8.30 untuk kelas kecil dan pada pukul 9.15 untuk kelas besar. Ibadah teens yang biasanya diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang untuk sementara waktu digabung bersamaan dengan ibadah youth GSJA BICC sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 dan akan diadakan secara normal kembali pada tanggal 20 Februari 2022. Dan untuk ibadah Minggu di GSJA BICC dan satelit pancaran berkat tetap diadakan seperti biasanya pada jam yang sama. Info seputar kelas pemuritan. Kelas pemuritan Building My Church yang akan diadakan pada tanggal 9 Februari 2022 akan diundur. Dan begitu juga dengan kelas bimbingan pranikah yang akan diadakan pada tanggal 5 Februari juga diundur. Untuk jadwal selengkapnya akan diinfokan melalui news ataupun sosial media GSJA BICC. Kian BIC News edisi minggu ini, selalu jaga kesehatan Anda dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Have a blessed Sunday and God bless you. Saat
melingkupi kami, membawa kami naik lebih. Sorak puji Tuhan, ku bermazmur haleluya. Semakin naik lebih tinggi, sebab Engkaulah Allah, Allah Israel, bertata di gunung kudusmu Tuhan. Di gunung kudusmu Tuhan.